Tadi gimana itu yang dengkul tadi, kenapa? Pasien terjadi dislokasi lutut atau dislokasi tembrung lututnya. Jadi akibat bercanda sama teman untuk gerakan refleks, dia nggak siap atau nggak pas tubuhnya. Jadi terjadi dislokasi. Jadi tulang tembrungnya itu kejepit antara soa sendi, tulang paha sama tulang kering atau tulang lutut. Jadi itu dislokasi ya jatuhnya ya? Iya, termasuk dislokasi tembrung lutut. Itu bisa sampai parah gitu ya, sampai keluar gitu? Khusus untuk dislokasi tembrung lutut, kita mengantisipasi itu ligamen yang bukan tembrungnya. Oh gitu, ototnya yang diamanin ya? Kita aman. Makanya kita harus ekstra hati-hati, penanganannya harus ekstra pelan-pelan. Tapi dia nggak ngerasa sakit ya tadi? Sempat down, cuma dia sudah saya kasih masukan, sudah saya kasih sugesti yang seperti itu, tetap tenang. Semuanya emang luar biasa kalau belum pernah ngalami seperti itu, lihat kondisi tulangnya udah berdiri atau saya nggak pasti duduk, hanya pasti stres, masih ya panik. Gara-gara kenapa dia tadi? Bercanda sama temen. Bercanda? Bisa begitu? Ya, sama anak-anak gitu. Oh gitu? Iya. Kira-kira kesembuhannya tuh bisa berapa lama? Untuk prosesnya insya Allah nggak lama. Asal insya Allah untuk kondisi ligamennya aman, nggak masalah. Oh gitu ya? Makanya tadi saya juga handphone, kamera pakai error lagi, makanya nggak sempet. Itu ada handphone canggih ya. Lumayan lah, dapat gambar lah. Tapi tadi ada patah nggak sih, Pak Ustadz? Insya Allah nggak ada, murni dia dislokasi aja. Oh gitu ya, karena tulang itu nggak nempel aja ya? Iya, dia cuma kalau untuk sistem tembrung lutut itu dia kan ngambang dia. Oh gitu, jadi nggak ada patah, gak, pecah, retak gitu nggak ada ya? Nggak ada faktur, patah. Oh gitu, jadi aman lah ya? Aman. Oh, oke deh. Ya udah, oke deh Pak Agus, okay. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih pengobatannya. Saya Pak Agus, salah satu tabib pengobatan patah tulang Alfadila. Untuk itu kita akan membahas patah tulang mengenai gimana kok sembuhnya, waktunya, terus untuk asumsi masyarakat atau penggemar channel Alfadila yang menanyakan kesembuhan kok nggak ditampilkan. Jadi untuk itu kita akan membahas
Selain ini, saya pribadi akan menyampaikan atau memperlihatkan video untuk salah satu pasien kita untuk patah tulang tangan. Dan juga kita akan membahas kebanyakan masyarakat yang berasumsi patah tulang itu sakit. Ya emang iya, ada yang sakit, ada juga yang enggak. Nah, salah satu contoh pasien saya yang bernama Sarwi Purwanti, untuk dia mengalami cedera patah tulang kasta atau tangan, patah tulang besar atau tulang kecil, yang dengan sangat dia menguasai keadaan, rasa takutnya dia bisa menguasai. Ternyata saya tanggapin, saya tanya, dia gak ngerasain yang namanya yang se-ekstrim apa yang banyak orang bilang. Salah satu contoh di video di samping saya, itu waktu penanganan pertamanya patah tulang kasta ya, patah tulang tangan itu, dengan tenang si anak atau si pasien kita yang mengalami Sarwi Purwanti ini, dengan tenang dia bisa menguasai diri waktu pembenaran tulangnya, waktu membenerin tulangnya yang patah. Sebenarnya untuk patah tulang, jenis patah tulang itu untuk mengenai kesembuhan itu banyak yang bilang untuk waktu, tapi yang menentukan sangat menentukan itu satu, membantu banget tuh dari segi kejiwaan atau percaya diri atau keyakinan. Yang jelas itu dari segi psikisnya itu jangan sampai terganggu atau stres. Misalnya bilang banyak orang itu melakukan stres berat, mengalami patah tulang terus seperti ini seperti itu, ternyata yang pasien kita yang bernama Sarwi Purwanti itu mengalami cuma satu bulan berpenyambungan pembuluh. Dan juga untuk kesembuhan ini kita terlepas bersyukur atas kuasa Allah Ta'ala yang menyembuhkan si pasien kita yang bernama Sarwi Purwanti. Kita sebagai tabib Al-Fadilah cuma untuk perantara aja menyambungkan, maksudnya untuk mengobatin pasien-pasien kita. Ya, dengan di video ini udah memakan waktu kisaran 1 bulanan untuk melihat hasilnya. Puji syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memudahkan kita semua, pasien kita semua, untuk menyembuhkan adik ini dari penyakit patah tulangnya. Karena banyak penonton yang menanyakan video kesembuhan pasien-pasien Alhamdulillah TV, untuk itu kita berinisiatif untuk merekam sendiri hasil akhirnya untuk pasien kita yang bernama Sarwi Purwanti yang memakan waktu kurang lebih sekitar 1 bulanan. Ya, berikut hasilnya, kita bisa lihat di samping saya hasilnya seperti itu. Ya, syukur Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa seperti ini, ya kita bisa memenuhi keinginan para penonton Alhamdulillah TV. Salah satu kita, pasien kita yang bernama Sarwi Purwanti, dari awal kejadian sampai akhir penanganan dengan Alhamdulillah hasilnya cukup sama memuaskan salah satu atau kedua belah pihak. Satu lagi untuk pembahasan masalah patah tulang yang kemungkinan atau banyak masyarakat berasumsi bahwa sakit patah tulang itu menyakitkan. Nah, untuk itu kita bisa menerangkan sedikit resep atau saran untuk mungkin penonton yang mengalami atau saudara yang lagi mengalami patah tulang. Yaitu salah satunya untuk satu, untuk tetap tenang dalam kondisi tulang patah. Nah, kita di sini selalu menyatu itu memberikan sugesti atau psikis pasien itu biar supaya positif dulu, jadi nggak terlalu tegang, menenangkan kondisi psikis pasien itu paling utama. Bisa dilihat dari video pertama tadi, ketika anak-anak seumuran segitu dia dengan tenangnya mengalami patah tulang, jangan karena ya itulah udah tegang duluan. Ya, Alhamdulillah dengan puji syukur Alhamdulillah kita bisa mengatasi kebanyakan asumsi masyarakat yang mengalami patah tulang atau mungkin yang nggak pernah ngalami tapi dia udah menakut-nakutin bahwa patah tulang itu semua sakit, itu enggak ternyata. Ya, dengan dilihat dari video yang udah kita upload tadi atau yang kita lihat tadi, ya, itu benar-benar kisah nyata bahwa mematahkan bahwa asumsi masyarakat itu enggak semua benar. Bahwa satu, psikis harus ditenangi.
Baik, sekian dari saya di program Mengobati Ngobrol Bareng Tabib di channel Al-Fadilah TV. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa untuk kalau ada yang bertanya, silakan isi di kolom komentar di bawah. Yang terpenting, share video ini bila ada yang membutuhkan dengan channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.